Hai, saya Ananta Dewandono. Saya adalah pendiri ALI, Asosiasi Logistik Indonesia, dan sekaligus ketua pertama ALI di tahun 2003. Pendirian ALI dimulai dengan pertemuan 40 anggota pendiri ALI di bulan November 2002. Mereka bersepakat untuk mendirikan ALI dan diresmikan secara publik di bulan Januari 2003. Visi ALI adalah turut mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang logistik dan supply chain. Selain itu, ALI juga menjadi tempat untuk bertemunya para profesional dan industri di dunia supply chain dan logistik. Kegiatan utama ALI selain member gathering dan discussion online, ALI juga melakukan regularly workshops dan training, dan in many cases ALI juga memberikan advokasi kepada pemerintah. Bila Anda adalah orang yang berminat dan tertarik dalam dunia supply chain dan logistik, profesional maupun industri, silakan bergabung di ALI dan hubungi sekretariat kami.